Mantap. Tahun ini aku cuman beberapa orang aja yang aku bagi THR yang deket-deket aja. Beda banget zamannya sama dulu, jujur aja, karena aku juga gak ada yang ngasih THR. Kalau dulu kan gue juga banyak, Bo, ya. Gue dikasih THR sama si A, ntar gue bagi lagi sama si B gitu. Kalau tahun ini kan emang pada sepi, terus lagi berduka juga ya. Aku kasih THR anak aku kemarin. Mami, mami, aku pengen beli kalung, katanya. Oh, dia mau beli kalung apa? Enggak, mami, ini bentuknya kayak Swarovski. Berapa? Aku bilang 3.800.000. Aku bilang, ih, ngapain beli kayak gitu? Udah pakai aja kalung mami, karena itu silver, bukannya emas gitu. Aku bilang, udah pakai aja kalung mami. Ini mami punya yang baru. Terus akhirnya, enggak, mami, aku pengen beli yang lain aja deh, kata Aira. Akhirnya dia minta uang, enggak banyak sih, cuma 2 juta aja. Mami, aku minta dong tuh air 2 juta, boleh enggak? Ria, jadi aku transfer kemarin 2 juta. Ya udah, nanti Aira belanja aja, terserah buat kamu apa gitu. Ke mama aku kasih THR, adikku aku kasih kalung berlian kemarin. Aku kan baru pulang dari Singapura yang aku jatuh di bandara. Ya aku ingat adikku, jadi kan aku kan pakainya berlian gitu. Jadi kemarin aku beli berlian ini di Singapura kalungnya. Lumayan aja lah. Iya. Nah terus yang buat adik lumayan, dia pakai sekarang gitu. Jadi karena kan adikku gak punya berlian, kalau mama kan udah aku kasih cincin ini. Lebaran tahun ini jujur aja aku sedih sekali, karena tanteku baru meninggal satu hari tepat sebelum lebaran. Jadi itu tante kesayangan aku, tanteku yang paling cantik banget gitu. Tiba-tiba memang satu hari sebelumnya mamaku sudah telepon, tolong dilihat gitu, Tante Nelly sudah koma. Nah cuman malam itu kan aku banyak acara banget gitu kan, jadi aku gak sempat lihat tanteku. And then tiba-tiba pagi-pagi, 9:30 pagi dapat kabar tanteku meninggal. Jadi jujur aja di lebaran tahun ini aku sampai sakit kemarin 4 hari aku tepar di rumah. Aku gak kemana-mana, terus mamaku akhirnya dari Jogja juga datang. Sama adik aku, terus akhirnya ke kuburan juga. Jadi semua keluarga aku akhirnya drop sakit semuanya, flu berat. Sampai hari ini juga aku baru keluar hari ini setelah 4 hari aku menghilang. Ini pun suaranya masih bindeng banget gitu. Idul Fitri ya aku seneng sih, aku kumpul sama mama gitu kan. Walaupun kita dalam keadaan berduka, kumpul sama keluarga yang lain. Cuman kayak nyesel banget gitu, ya Allah aku sampai gak bisa ketemu tanteku gitu. Jadi aku ngerasa penyesalan gitu. Jadi lebaran ini ya udah berduka semuanya satu keluarga.